guys, kembali lagi di channel GB of Talk. Kembali kami akan reaction. Nah, ini. Ku selalu mendambamu ayahku, Onyo. Di acara Mas Lida Award yang sukses Onyo menangkan juga, guys. Iya, baiklah. Kita akan nonton video ini sampai habis. Tapi buat teman-teman yang baru bergabung, please banget langsung klik tombol subscribe. Yes. Dan nyalakan juga loncengnya. Dan juga berikan komenan kalian mengenai video kali ini. Kalian bisa berikan juga, tuangkan isi hati kalian. Betul. Ya, mengenai dari video-video ini, guys, yang akan kita reaction. Supaya kita ada interaksi yang baik, guys. Yes. Oke, nonton video ini sampai habis. Ini dia reaction-nya. Iya dah, shadownya hummingmu deh. Paling suka emang dia kalau dia humming. Kok bisa begitu stabilnya? Ku patah hati tadi ya? Ku patah hati. Aduh, langsung kerek kayak nusuk. Dan dia tuh kayak nunduk sayangnya, betul-betul kayak menyesali banget. Suaranya juga penderitaan banget. Dan paketnya dia tuh kayak nyuguhin tuh kayak secara luar biasa totalitas. Dari suaranya dia, dari cara actingnya dia. Kayak dia yang ngalamin, padahal dia belum ngalamin patah hati. Betul. Malaikatku yang selalu ada. Iya Tuhan. Tarikannya tuh lo tuh kayak lembut dan rapi dan stabil. Hidupku walau duri tajam lagi jalan. Tapi kapan sampai? Falsetnya tuh gila loh. Dia makin sini makin bikin kita tuh terpukau sama waktu dia. Kita ulang part tuh, guys. Ya Tuhan. Husky tuh. Di mana ayah? Ayah di mana ayah? Jadi ya, sedih aku ya. Nggak tahu kenapa momennya lagu ini kayak kemarin di acara Brownies dan sekarang di acara Lida. Kita melihat secara live ya guys ya, dari cara Onyo. Kalau yang di video klipnya kan itu kan adalah rekaman, tapi ini adalah dia kayak menuangkan banget lewat mimiknya dia, lewat teknik yang dia pakai. Oh my god, bisa buat nangis sih sebenarnya. Terbukti udah boleh nangis istriku, guys. Ayah muncul dong. Walau
lucu nih. Aduh, aku aslang lipat itu, guys. Ya, itu dia. Nah, kan jadi setiap kembali lagi ke rap dia itu kayak membuat improv-improv yang berbeda banget. Iya. Jadi kayak enggak monoton gitu, ya, pengulangan-pengulangan lagu yang sama, tapi dia diimprove dia, guys. Jadi kita pun yang dengar enggak bosan gitu loh, guys. Betul. Dan aku sebenarnya masih speechless banget, ya Tuhan, lagu seindah ini. Oh, nyanyiin itu masih belum bisa move on sih akunya. Gila, ini lagu ini dia umur berapa sih? 16 tahun. 16 tahun mau ke 17, tapi dua lagu yang diciptakan dia. Tiga bahkan yang dijadikan Nela juga, setahu saya ya, mungkin ada juga beberapa. Iya, please komentar juga, guys. Oh iya, guys, komentar-komentar, guys, ya. Mungkin video-video apa yang harus kami beresin besok hari. Teman-teman yang komentar mulai sekarang akan kami balas-balasi, guys. Di setiap komentar kalian di kolom komentar. Jadi please, cus, komentar, kirim linknya juga nggak apa-apa. Atau ke Instagram kami juga boleh, guys. Boleh banget. Di dalam hatiku, kau lapan lawan hidupku. Ayah kemana? Ayah di belakang, anak gue ini katanya. Makin keren, makin best, makin semuanya dah. Kamu tuh makin kesini makin bagus banget sih ini. Betul. Suaranya makin terlatih. Makin terlatih, makin teruji. Gak tau kenapa feelingnya dia juga gila, makin gila-gilaan. Cara dia ngasih penghayatannya dia semakin gila-gilaan. Wah. Wow. Seperti kata ayah selama ini bahwa dia ingin menjadikan Onyo suatu kebanggaan Indonesia, dan pasti ayah di belakang panggung akan mengatakan dia bangga banget lagunya Onyo sendiri yang diberikan di momen ulang tahunnya ayah dan dinyanyikan di acara Lida Mom apa? Sosmed. Sosmed aku award. Mau bilang malam medsos. Sosmed award, dan itu acara yang termasuk bergengsi di Indonesia tentunya. Tapi dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik, bahkan mempromosikan lagunya. Dan diapresiasi banyak. Oh my god, keren deh. Keren ya, deh. Buat teman-teman juga, please banget kalian tuangkan isi hati kalian juga di kolom komentar. Yes. Apapun yang kalian rasakan di dalam video ini juga, kalian bisa saling, kita boleh saling interaksi ya. Yes. Supaya video ini juga semakin naik terus gitu loh viewsnya, baik dari Indosiar, bahkan teman-teman yang mungkin mau nonton videonya secara full bisa langsung aja ke Indosiar. Betul. Tapi kalau teman-teman suka dengan reaction kita, jangan lupa untuk di like, share juga ke teman-teman kalian, yes, di ke grup-grup kalian juga, dan jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dan nyalakan juga loncengnya. Betul. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye. Bye.